Rawa Abu Talhah telah meriwayatkan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhaltu, aku pernah masuk, aku pernah datang ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajuhu yabruku, sedangkan wajahnya itu bercahaya. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu ka kali yaumi atyaba nafsan wala azhara minka basharan. Aku belum pernah melihat engkau seperti hari ini lebih wangi dirinya, dan juga aku belum pernah melihat engkau seperti hari ini lebih jelas daripada engkau kemanusiaannya, maksudnya badannya. Jadi badannya terang, badannya wangi. Faqala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidaklah aku lihat engkau seperti hari ini lebih wangi dirinya, dan juga tidak lebih jelas daripada engkau kemanusiaannya, maksudnya badannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma li la tatibu nafsi, bahasa langsungnya, aku tidaklah mewangikan diriku. Jadi wanginya Rasul enggak pakai minyak wangi. Waqad ja'ani Jibrilu alaihi salatu wassalam, sungguh telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika salatan min ummatika, siapa saja yang bersolawat kepada engkau satu salawat daripada umat engkau, kutiba lahu biha ashru hasanatin, maka ditulis untuknya dengan sebab salawat itu 10 kebaikan. Wa muhyat anhu ashru sayiatin, dan dihapus darinya akan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu ashru darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa qala la'ul malaku misla ma qala, berkata kepadanya malaikat seperti apa yang ia katakan. Wa fil lafzin akhara, dan pada lafaz yang lain, wa raddallahu ta'ala alaih misla ma qawrihi, Allah ta'ala membalas, ya, membalikin, membalas atasnya seperti perkataannya. Artinya apa? Rasul itu wangi, wanginya enggak beliau sengajain pakai minyak wangi, enggak, emang badannya wangi. Rasul itu terang, ya, terang wajahnya itu terang, mukanya, badannya terang, bisa menerangi keadaan yang gelap. Warwiyah telah diriwayatkan Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu, adalah aku, akhitu syai'an, aku pernah menjahit akan sesuatu, fi waqti sa'ari, pada waktu sahur, berarti malam gelap, fasaqatatil ibratu mata minni, lalu jatuh jarum dariku, wantofa misbahu, dan mati padam oleh lampu. Fadakhala Rasulullah, lalu masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adha al-baita, lalu ia menerangi akan rumah, min diya'i wajihi, daripada fa'adha al-baitu, ini ya, fa'adha al-baitu, lalu rumah itu menjadi terang, min diya'i wajihi, daripada terang wajahnya. Fa'adha al-baitu min diya'il wajihi, ini berarti adha di sini lazim ya, maka terang oleh rumah itu dari terangnya mukanya, dari sebab terang mukanya.
Ya, Nabi mukanya terang, saking terangnya yang gelap jadi terang. Saking terangnya yang gelap jadi terang. Masya Allah. Siapa ganteng itu ya, Nabi? Fawajatul ibrata, maka dengan sebab itu aku dapati akan jarum itu. Fakultu, lalu aku berkata, ma adwa awajhaka ya Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang membuat terang akan wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi, atas engkau ya. Ya, apa yang menerangi akan wajah engkau, atas engkau ya Rasulullah, apa? Faqala ya Aisyah tulayu, berkata ya Aisyah, alwailu, celaka, liman lam yaroni, bagi orang yang tidak melihat aku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Celaka ya, bagi orang yang tidak melihat aku pada hari kiamat. Qalat, ia berkata, faqutu, lalu aku berkata, wa man allazi lam yaraka yaumal qiyamati, siapa yang tidak dapat melihat engkau pada hari kiamat. Qala al bakhilu, orang pelit. Jadi orang pelit itu enggak bisa lihat Nabi nanti di hari kiamat. Faqultu, lalu aku bertanya lagi, wa man huwal bakhilu, siapa gerangan orang pelit itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala allazi idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya, yang menjawab yaitu orang yang apabila aku disebut di sisinya ia tidak mau salawat kepada aku. Na'udzubillah. Jadi kalau Nabi disebut kita salawat, jadi kalau Nabi disebut kita salawat, jangan sampai Nabi disebut kita enggak salawat, jangan sampai. Ya, jangan sampai tuh, apalagi Nabi disebut kita tidur aja gitu ya. Ya, jangan. Jadi kalau ini Nabi disebut, wah usulnya usulnya alaih ya, sebut tangkas. Allahu a'lam bishawab.